banyak banget orang-orang di sini, ada yang cantik, ada yang ganteng, yang cek pada ngumpet. Wih, ada turis juga nih. Kayaknya turisnya bingung nih, pakaian gini pasti turis, dan dia bingung. Sebentar. Excuse me, ya, sir, mister, you want, where you wanna go? Do you wanna go to Village Beautiful, you know, Pondok Indah, or TMII, Tammy, The Back Julius, or Land of Brother? Yo, orang ngomong apa? Gua nggak ngerti, gua cari tempat audisi Kompas TV season 3. Yo, tahu di mana? Oh, tahu. Audisi Kompas season 3. Nah, lurus situ aja, Mas. Langsung lurus aja situ. Kenapa you nggak ngomong dari tadi, ha? Gua nyari lu lama. Menurut gua TV di Indonesia itu, satu, daripada acara banyakan iklannya. Mending iklannya bagus, iklannya aneh. Pernah lihat tuh iklan iya, bintang iklannya Cherry Bell. Mereka ngobrol. Kamu nabung buat apa? Aku mau beli mobil. Kalau kamu, aku nabung buat yang ngomong Cina rambutnya kuning. Orang itu harusnya lebih believable ya. Mestinya mereka pintar bohong. Di sini pasti belum ada juga yang pernah lihat gua di TV kan? Gak ada. Ya kenapa? Karena gua memang jarang banget nongol di TV. Saking jarangnya, gua yakin suatu hari gua akan terkenal sebagai komik Alena. Tahu Alena? Iya, itu penyanyi yang nongkrong di TV cuma setahun sekali. Di TV sebelah, setiap Imlek, nyanyi lagu Mandarin 2-3 lagu, abis itu sampai jumpa dengan saya tahun depan. Kalau dari sisi panggung ya jelas, energi lo udah mateng, material lo juga udah oke. Lo offensive tapi not for the sake of being offensive. Emang lo pengen, emang itu personal. Kalau gue sih ya jelas iya. Yo, gua dengan catatan tadi. Gua iya, tadi gua udah bilang iya. Cuman gua gak punya lagi ini. Oh, udah habis ya? Udah habis, jadi kayaknya ya udah gimana? Ya udah tahun depan sih, Ki. Selamat ya. Di sini lo, Ki. Di sini kasih lihat kesan. Di sini lo kasih lihat kesan.